Eits, belum subscribe ya? Klik dulu dong tombol subscribe-nya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Let's go, jangan lupa. Go, go, go. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Restu and welcome to VOV Driving. Tanda panahnya sebelah kiri berarti si lubang bensinnya ada di sebelah kiri teman-teman. Masalah pada pesometik. Nah, karena kan ya itu tadi. Sore ya nggak terlalu cerah-cerah banget guys, karena tadi udah sedikit gerimis. Mudah-mudahan nggak kejebak hujan ya di jalan. Iya, kita lihat traffic pada sore hari ini seperti apa, apakah macet atau tidak. Sini tuh pertigaan jalan Cagak. Cagak itu cabang ya guys, jadi jalan Cagak itu jalan bercabang gitu. Jadi bisa dibilang pertigaan. Kalau pertigaan kan letter T ya, rata-rata letter T. Kalau Cagak itu jalan Cagak itu biasanya jalan cabang itu yang letter V gini loh. Jalannya letter V, nggak letter T. Kalau letter T kan biasa kita sebut pertigaan langsung tuh. Kalau letter V itu biasanya kita sebut jalan cabang ya, jalan bercabang atau jalan Cagak. Nah di sini biasanya agak sedikit macet karena ada keluar masuk jalur, jalur keluar masuk bis ya guys. Karena ini tuh terminal Padayungan. Nah, tapi sekarang ini udah agak lumayan landai ya, udah terlalu macet. Nah, belum lagi ini di depan saya di sebelah kiri itu ada SMK guys. SMK. Harinya ketutup sama awan ya guys, awannya cukup tebal meskipun nggak terlalu, belum ada tanda-tanda hujan, mudah-mudahan enggak ya. Buat kalian yang kalau berkendara di depan kita ada mobil truk gitu kan, mobil truk atau off diesel yang membawa muatan yang cukup berat atau yang membahayakan gitu ya,
lebih baik kalian jaga jarak, guys. Kalau nggak mau kalian susul sekali, lebih baik kalian jaga jarak. Karena saya pernah, bukan saya sih, pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri sebuah kejadian gitu kan. Tetangga saya di depan rumah saya itu tertiban reruntuhan barang-barang rongsok kalau nggak salah waktu itu, sampai-sampai matanya itu harus ditindak lah, nggak luka ringan gitu, jadi luka berat. Jadi di jalan itu nggak ada yang bisa ngejamin ya guys keselamatan kita. Itu ya setidaknya kita udah prepare terlebih dahulu gitu kan, prepare kitanya udah safety riding, meskipun tidak ada jaminan 100%, meskipun pengendara lain udah memaksimalkan keamanannya juga, itu tidak bisa menjamin 100% kita nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi alangkah lebih baik sebelum berangkat dalam perjalanan itu, yang pertama berdoa, terus tentunya sudah mempersiapkan hal-hal yang memang penting untuk menunjang perjalanan kalian. Apalagi teman-teman yang dalam waktu dekat ini mau mudik gitu kan, jauh. Nah itu harus dipersiapkan segala halnya guys, jangan sampai hal kecil berdampak buruk pada keselamatan kita gitu ya. Pokoknya saya itu menyarankan teman-teman safety riding, pakai helm, pakai kacamata, terus pakai jaket, pakai double kalau bisa ya jaketnya, jaket double biar kalian nggak masuk angin. Jalan Nagarawangi, jalan seluler, bisa dibilang jalan seluler karena banyak orang-orang toko-toko handphone maupun bengkel sih. Bentar lagi di depan saya, sebelah kiri saya itu ada salah satu pusat perbelanjaan Matahari guys, yang kemarin sempat viral gitu karena katanya itu lantai 2-nya rubuh, tapi ternyata cuma keramiknya aja guys. Keramiknya itu emang udah harus diganti katanya. Jadi keramiknya itu ngangkat gitu loh. Jadi menimbulkan bunyi sehingga menimbulkan kepanikan khususnya pada ibu-ibu kan. Ibu-ibu lagi pada belanja kan tuh. Wow. Jadi aja beritanya kesebar bahwa Matahari lantai 2-nya mau ambruk, padahal enggak. Wow, ada apa tuh?
The King of Road. The one and only Supir Beca. Ya, sebentar lagi nyampe guys. Sekali lagi thank you buat kalian yang udah menemani perjalanan saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you. Okay guys, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Okay, thank you.